Hai semuanya, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku bakalan buat video lagi. Dan untuk kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian bagaimana cara membuat kotak kado sendiri, yang pastinya untuk bahan-bahannya pun juga mudah banget dan untuk caranya pun juga gampang banget. Jadi sobat kalian yang penasaran apa saja bahan-bahannya, aku bakalan kasih tahu. Untuk yang pertama, yang pastinya kalian harus siapin dulu kardus bekas. Dan untuk yang kedua, kalian siapin lem. Untuk lemnya sendiri aku pakai lem Fox. Dan untuk yang ketiga, kalian siapin gunting dan alat tulis. Dan untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan kasih tahu kalian bagaimana caranya, dan kalian bisa langsung aja lihat video berikut ini. Nah itu dia adalah tutorial bagaimana cara membuat kotak kado sendiri. Jadi untuk bahan dan caranya pun juga gampang banget kan. Kalian bisa langsung aja praktekin ini di rumah. Dan buat kalian yang belum jelas dengan video aku kali ini, kalian bisa langsung aja komen di bawah, nanti aku bakalan jawab. Dan kalian bisa lakukan ini sekreatif kalian, serapi kalian. Kalian juga bisa menambahkan hiasan-hiasan sesuai dengan keinginan kalian. Atau kalian bisa juga menambahkan bunga atau pita seperti yang aku contohkan tadi.
Dan untuk kotak kado sendiri ini juga mempunyai banyak kegunaan dan banyak fungsi. Untuk yang pertama, kotak kado ini bisa digunakan untuk tempat souvenir atau bisa juga digunakan untuk tempat hadiah atau bisa juga digunakan untuk tempat bingkisan atau kalian bisa juga digunakan untuk usaha ataupun bisa dijual lagi. Oke, jadi segitu aja video tutorial dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan buat kalian yang request untuk video selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys. Tunggu video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.